Record dulu ini video dan saya pakai masker ya, masker untuk muka ya. Allah. Oke, saudara, tanpa buang masa kita lanjut tentang makna daripada mimpi ular. Mimpi ular ini sering dikaitkan dengan sihir. Ya, begitulah. Ya, dalam dunia mistik ular ini sangat popular. Okey, lambang daripada ular itu membawa maksud bisa. Makna daripada ular itu membawa maksud merana, sengsara dan menderita. Setiap kali seseorang itu terkena sihir, pasti ia akan mengalami mimpi ular terlebih dahulu. Sentiasa ya, kalau peratus kita anggarkan dalam rata-rata 70% ke 80% orang yang terkena sihir itu pasti akan mengalami ya, yaitu mimpi ular. Nah, itu menunjukkan yang dia telah diserang, okay? Diserang oleh sihir tersebut. Kebanyakannya dalam poin-poin orang terkena sihir ini, mimpi berkenan tentang ular ini memang tepat itu adalah sihir. Jadi seseorang yang mimpi ular itu boleh jadi ia diserang oleh sihir. Sekiranya kita dipatuk ular, okay? Dipatuk ular itu bermakna bisa-bisa sihir itu telah masuk merebak ke dalam diri kita. Dan ketika kita bermimpi dibelit oleh ular, demikian itu satu ancaman sihir terhadap diri kita atau juga dikejar oleh ular. Intinya mimpi itu ular, jika mimpi itu berkait dengan ular, ada sangkutan dengan ular, maka ia dikaitkan lagi dengan sihir. Makanya mimpi ular ini bukan mimpi yang remeh. Mimpi ular ini bukan mimpi yang sembrangan, okay? Ianya membawa maksud, yakni maksudnya menderita. Orang ini akan menderita efek serangan daripada gangguan gaib tadi. Ya, jadi ular itu tidak kiralah warna hitam, warna putih, apapun warnanya, intinya ular, okay? Dia melibatkan sihir. Dan kekadang ketika kita mimpi malam hari ini kita dikejar oleh ular, okay? Kebiasaannya pada waktu esok atau lusa atau minggu berikutnya, minggu seterusnya, itu kita akan mimpi lagi mimpi yang sama, dan mimpi itu seperti mimpi yang berepisod dan suasananya lebih kurang sama daripada mimpi yang pertama. Bermaksud ini lanjutan daripada mimpi yang pertama itu. Kalau mimpi yang pertama mimpi ular di luar rumah, nanti mimpi ular yang kedua itu ular sudah masuk dalam rumah. Ini bermaksud sihir telah masuk untuk menyerang kita. Jadi mimpi ular ini, saudara, memang ya, dia sihir. Kalau hanya mimpi sekali seminggu, sebulan sekali, itu mimpi tersebut dikategorikan ya sebagai lintasan mimpi. Tapi kalau mimpi itu berulang kali, minggu ini mimpi, minggu depan mimpi, seminggu dua kali mimpi, seminggu tiga kali mimpi, dikejar ular, dibelit ular, dipatuk ular, ya saya nasihatkan agar carilah ya tukang-tukang ubat yang berdekatan, ya, buatlah rawatan yang berdekatan. Karena kita khawatiri perkara ini akan berlanjutan dan efeknya akan kita rasai setelah kita bermimpi ular tersebut. Dan kita telah merekod, kita telah mencatat kes-kes orang yang mimpi ular ini rata-rata dalam 70 ke atas 70% itu memang memang gangguan sihir. Okay? Bukan buka jodoh, bukan ya. Kalau orang bilang mimpi ular ini ada jodoh mau datangkan, ya itu bukan. Jadi kalau kita tidur kan, biasanya kita tidur tengok telefon, lepas itu kita tertidur. Jadi kita buka telefon, kita tengok Facebook contoh, ada video ular. Kan, tengok-tengok ini, lepas itu kita tertidur. Lalu mimpi ular. Okay? Itu tidak dikategorikan sebagai sihir. Sebab kita terbawa daripada info, daripada video,
daripada Facebook, YouTube, itu terbawa ke alam mimpi. Jadi itu dipanggil permainan atau lintasan mimpi. Tetapi kalau kita tidur tanpa tengok telefon, tanpa kita fikir apa-apa, tiba-tiba tidur lalu mimpi ular, ya itu sudah dipastikan kita telah terkena serangan sihir. Ya. Jadi saudara, seingat saya ini sahaja video perkongsian saya di subuh hari ini jam 1 sekarang, 1 lebih subuh. Dan saya singkatkan, mimpi ular itu bersangkut rapat dengan sihir. Dan jangan lupa untuk ya kongsi video ini kepada keluarga sana, sahabat, ahli, kaum kerabat. Semoga video ini membantu keluarga kita, ya, sahabat kita untuk menjawab apakah mimpi daripada ular ini, dan kita telah sampaikan mimpi ular adalah sihir. Ya, rata-rata saudara, ini bukan bukan kita cakap perkara remeh, enggak. Ini berdasarkan ya yang telah kita record, berdasarkan fakta-fakta dalam dunia mistik, dalam dunia spiritual, dalam sudah dipastikan kita telah terkena serangan sihir. Jadi saudara, seingat saya ini sahaja video perkongsian saya di subuh hari ini jam 1 sekarang, 1 lebih subuh. Dan saya singkatkan, mimpi ular itu bersangkut rapat dengan sihir. Dan jangan lupa untuk ya kongsi video ini kepada keluarga sana, sahabat, ahli, kaum kerabat. Semoga video ini membantu keluarga kita, ya, sahabat kita untuk menjawab apakah mimpi daripada ular ini, dan kita telah sampaikan mimpi ular adalah sihir. Ya, rata-rata saudara, ini bukan bukan kita cakap perkara remeh, enggak. Ini berdasarkan ya yang telah kita record, berdasarkan fakta-fakta dalam dunia mistik, dalam dunia spiritual, dalam dunia ilmu batin dan ilmu hikmah, ular ini bersangkut rapat dengan sihir. Makanya sudah dipastikan seseorang yang mimpi sihir itu, seseorang yang mimpi ular itu, dipastikan ia telah terkena serangan sihir. Dan Allahu a'lam, serahkan kepada Allah. Allah Maha mengetahui segalanya. Dan insyaallah sampai berjumpa di video seterusnya. Insyaallah barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi insyaallah.